Untuk menentukan titik tengah Paes Jogja berada di tengah hidung. Pertama, menentukan ujung penunggul dengan ukuran 3 jari di atas pangkal alis. Untuk lebar penunggul, berukuran 3 jari. Selanjutnya, membuat penitis dengan cara mengambil jarak 3 jari dari penunggul. Kemudian ukur lagi 2,5 jari untuk menentukan lebar penitis. Menentukan ujung penitis berukuran 1 ibu jari dari ujung alis. Menentukan 2 titik untuk bentuk pengapit. Lalu tarik garis lurus dari tengah hidung ke titik tengah pengapit. Menentukan ujung godek dari arah telinga ukuran selebar 2 jari dan 1 jari di bawah telinga. Selanjutnya, untuk membuat sanggul Jogja, sisir rambut terlebih dahulu. Bagi rambut menjadi 2, samping kanan dan samping kiri. Untuk yang depan, pembuatan sunggar, ikat rambut bagian belakang dengan karet dan jepit. Sisakan rambut bagian depan dengan ukuran 2 jari yang digunakan untuk lungsen. Sasak semua rambut pada bagian depan. Lalu sisir rambut sasakan pada bagian belakang dan jepit sasakan agar dapat bervolume. Lalu sisir kembali dan dibentuk sunggar. Jepit sunggar agar kuat. Selanjutnya, pasang sanggul ukel tekuk, lalu jepit sanggul agar kuat. Pasang sambungan lungsen pada bagian depan agar nantinya dapat ditarik pada tengah sanggul bagian belakang. Pertama, kita bersihkan wajah model menggunakan cleanser, kemudian mengaplikasikan pelembab dan primer. Selanjutnya, mengaplikasikan makeup corrector dengan warna orange di bawah mata. Setelah itu, aplikasikan foundation dan diratakan menggunakan beauty blender. Selanjutnya, aplikasikan contour pada wajah, pada hidung, tulang pipi, dan dagu. Kemudian membentuk alis menggunakan pensil alis. Setelah itu mengaplikasikan bedak tabur dan bedak padat. Selanjutnya mengaplikasikan eyeshadow 3 warna dan memakai shimmer. Mengaplikasikan eyeliner bawah mata, eyeliner pensil, lalu memasangkan bulu mata palsu. Selanjutnya mengaplikasikan shading luar. Kemudian mengaplikasikan blush on, setelah itu mengaplikasikan lip cream.
Lalu aplikasikan highlighter. Terakhir, mengaplikasikan lip gloss. Selanjutnya, pasang aksesoris sanggul.